Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut jadwal kualifikasi Piala Asia U23 2022 Uzbekistan leg kedua Jumat 29 Oktober 2021 serta daftar pemain timnas Indonesia. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Jadwal kualifikasi Piala Asia U23 leg kedua Jumat 29 Oktober 2021 Australia versus Indonesia jam 19.00 live aplikasi video Champion TV 1 dan SCTV. Pertandingan akan disiarkan secara langsung dari Central Stadium Dushanbe, Tajikistan. Hasil pertandingan leg pertama Selasa 26 Oktober 2021 Indonesia kalah 2-3 versus Australia. Daftar pemain timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23. Penjaga gawang kiper Barito Putra Muhammad Riyandi, kiper Persebaya Hernando Ari Sutaryadi, dan kiper Persib Bandung Akil Safiq. Posisi pemain belakang Rizky Ridho Persebaya, Rahmat Irianto Persebaya, Alfiandra Dewangga PSIS Semarang, Pratama Arhan PSIS Semarang, Komang Triwiguna Bali United, Muhammad Firly Barito Putra, Irsan Lestaluhu Persipura, Bayu Fikri Persib Bandung, dan Asnawi Mangkualam Bahar Ansan Grener. Posisi pemain tengah Komang Teguh Borneo FC, Eka Febri Yogi PSIS Semarang, Subhan Fajri Persiraja Banda Aceh, Muhammad Kanu Persis Solo, Feby Eka Putra Arema FC, Ramai Rumaki Persipura, Gunansar Mandoen Persipura, Bekam Putra Persib Bandung, Marcelino Ferdinand Persebaya. Posisi pemain tengah lainnya Genta Alfredo Semen Padang, Nathanael Siringo-Ringo Kelantan FC, dan Witan Sulaiman Lesia Gedang. Posisi pemain depan Ronaldo Kwate Madura United, Hanis Sagara Putra Persikabo, Taufik Hidayat Persija, Rabani Tasnin Borneo FC, dan Bagus Kahfi Jong Utrecht. Itulah jadwal kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2021. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.